ya kita serahkan kepada polisi supaya membongkar tuntas itu, supaya jangan ada kecurigaan dari masyarakat. Oke, okay. Apa itu? Yang di Jawa Barat? Ya, kita serahkan kepada polisi supaya membongkar tuntas itu, supaya jangan ada kecurigaan dari masyarakat, apalagi viral. Ada indikasi lagi, bukan orang yang ditangkap, bukan orang yang melakukan. Ada kesalahan SOP dalam pemeriksaan. Kita berharap, ya, semua kasus-kasus seperti itu, jangankan itu, kasus Sengkon dan Karta dulu, sesudah mereka dihukum menjalani cukup lama, baru terungkap bukan mereka pelakunya. Itu menjadi apa ya? Dan membuat jalan untuk pemeriksaan kembali perkara mereka dan diputus oleh pengadilan, bahkan negara membayar ganti kerugian, ya. Jadi itu hal-hal di negara lain juga pernah kejadian, yang dihukum mati. Itu kan ada kasus di Amerika itu, akhirnya dibebaskan, bukan dia pembunuhnya. It happens. Dan dalam keadaan kondisi seperti ini, polisi harus betul-betul bergerak keras, cepat mengungkap kasus ini, supaya jangan liar nanti hipotesis-hipotesis yang terjadi di masyarakat, kecurigaan-kecurigaan terjadi di masyarakat. Itu satu lagi, kalau ada yang berkaitan. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.